Rehat-rehat lu. Dari port rehat. Barai, barai. Gila barai. Semua dunia. Hidup rumah. Hai, hari ini aku dekat kaki Bukit Fraser. Aku nak pergi tayar basikal dengan kawan aku Nafid. Dah lama tak kaya basikal. Tengok macam mana, sampai Fraser 30 naik, 30 turun. We'll be driving down state, yeah. Looking around for the next crowd, yeah. Going our own way. Trying to find a new... Okay, assalamualaikum. Pada video kali ini aku nak tunjuk sikit vlog aku dengan kawan aku nak naik Bukit Fraser dengan road bike dari kaki Fraser, atau lebih tepat lagi dari Sungai Chiling. Lebih kurang 30 km ke puncak Fraser. Sebenarnya aku dengan kawan aku ni dah lama tak kaya basikal jauh-jauh ni. Kali terakhir kita orang naik Fraser pada bulan Ogos tahun 2020. Jadi sebenarnya memang cuak jugalah nak naik Fraser ni. Dah lah lama tak kayuh. Terus dah Bukit Fraser. Untuk naik ke Bukit Fraser ni, korang ada dua pilihan. Okay, kalau korang daripada Selangor, korang boleh naik daripada Kuala Kubu Baru. Dan pilihan kedua, kalau korang daripada Pahang, korang boleh naik daripada Rau. Dan aku ni daripada Selangor, so aku akan naik melalui Kuala Kubu Baru. Dan biasanya rider yang naik daripada Kuala Kubu Baru ni akan bermula daripada Pekan Kuala Kubu Baru. Jaraknya lebih kurang 40 km ke puncak. Ataupun kalau korang tak yakin ni first time korang nak naik Bukit Fraser, korang boleh start daripada Sungai Chiling. Jarak daripada Sungai Chiling ke puncak lebih kurang dalam 28 km lah. Korang cut dalam 12 km. Okay, sekarang aku dekat kilometer yang ke 15. Ada berbaki lagi 5 km untuk sampai kat gap. Lepas tu, lepas gap ada 8 km untuk naik daripada gap ke Fraser. So, nasihat aku untuk korang yang tak pernah naik Fraser, tak pernah hiking kau-kau ke, boleh try start daripada Sungai Chiling. Sungai Chiling ke Bukit Fraser dalam 28 km. Kalau ada yang tanya tinggi tak Fraser ni, okay. Berdasarkan Strava, average gradient yang paling tinggi untuk korang naik Bukit Fraser ni paling tinggi hampir 11%. Average gradient dia pula dalam 3% je. Mungkin tak berapa tinggi lah untuk orang yang dah power-power tu kan. Yang bestnya, dalam perjalanan lebih kurang 10 km daripada Sungai Chiling, korang akan jumpa tempat rehat lah. Kat situ korang boleh mandi air terjun dulu lah kalau korang penat-penat. Masih ada 8 km lagi. 8 dah 2. 2 lah, 16. Tak jauh ni. Terima kasih, okay, ya. Tengok lah. Kita tak balik lagi. Tak balik lah. Tak lari je, tak balik. Okay, daripada gap nak ke puncak 8 km je, tapi average gradient dia memang agak tinggi lah. Dekat sini je aku ambil masa sejam untuk sampai ke puncak daripada gap. Memang banyak kali lah berhenti. Tak apa, berhenti banyak kali tak apa. Yang penting sampai, jangan paksa diri tau. Hari satu, jangan naik 4x4. Rehat-rehat lu. Dah report rehat.
Barai, barai. Gila barai. Dah sampai puncak tu apa lagi? Ambil gambar lah sebagai lesen korang dah sampai Freezer ni. Boleh post kat Instagram kan? Ha. Lepas tu terus pergi makan. Adalah dekat area-area dekat tu ada banyak kedai makan. Aku tak tahu macam mana aku punya footage ni boleh pula hilang. Aduh, nasib ada gambar lah sebagai bukti kan. Kita dah nak balik. Mari layan video downhill. Ada siap makan, dah siap ambil gambar semua, aku pun terus turun bawah sebab cuaca agak gelap lah sebelah atas tu. Bila dah turun okey pula. Ha, satu perkara penting, korang kena pastikan korang punya brake tu dalam keadaan baik lah. Sebab kalau yang naik disc brake tu memang berasap. Ha, kalau apa brake pad tu dah haus tu, ha, memang ada keberangkalian untuk sekau lah. Ada chance lah korang nak jumpa dengan roh Henry Geni. Cakap pasal Henry Geni ni, dekat salah satu selekoh masa korang mendaki tu, ada lokasi dekat mana pesuruhjaya tinggi British ni mati kena tembak dengan komunis. Dulu masa aku naik dulu dalam tahun 2018-2019, masih ada lagi signboard yang menunjukkan apa lokasi Sir Henry ni dibunuh. Tapi sejak tahun 2020 kot, aku tengok dah tak ada lah. Bagi aku, pihak berkenaan patutlah letak tanda tu balik sebagai nilai sejarah. Okay, ni je yang aku ambil dekat Google. Ada tanda ni lah tempat Henry Geni tu kena bunuh. Okay, sekali nasihat aku untuk korang, kena pastikan korang bawa spare part yang cukup. Bawa lah mini pump, tube, spare ataupun paling kurang penampal tube lah. Dulu aku pernah terjadilah satu perkara, aku lupa nak bawa mini pump. Tayar aku bocor, jenuh lah, aku pinjam dekat orang-orang rider-rider yang ada masa naik Freezer tu lah. Makan dan minum kena cukup. Botol air tu aku nasihatkan kan korang letak dalam peti sejuk beku kan. Bila kayu esok pagi, korang dapat minum air sejuk. Then bila korang dah pergi tu, cara nak elak krem, aku nasihatkan korang, korang pergi kat 7-Eleven, korang cari Himalayan salt. Jimatlah duit daripada beli gel kan. Kalau ada bajet lebih bolehlah beli. Okay, satu lagi nak bersukan ni untuk sihat tau, bukan kita overwork sampailah jantung kita stop. Okay, sekian saja, jangan lupa like, comment dan subscribe. Bye bye.